Okay, dan ini hasilnya setelah aku cuci muka. Dan kalau kalian bisa lihat, ini wajah aku jadi lebih segar, lebih kenyal juga, lebih halus, kulitnya juga lebih kecil, guys. Dan ini benar-benar bikin kulit kita tuh agak cerahan gitu ya. Pokoknya tuh aku kalau pakai masker ini tuh aku cuma pengen wajah aku tuh bersih dari jerawat, nggak mau yang efeknya memutihkan banget ya. Pokoknya kulit aku tuh sehat aja, sehat bersih dari jerawat, dari komedo, dari bakteri yang ada di muka ya. Jadi pokoknya segar banget kalau setelah pakai masker. Jadi buat kalian yang suka pemaskaran, bilang aja, nanti aku akan giveaway-in buat teman-teman subscriber aku, tapi yang sudah subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera di subscribe karena aku akan bagi-bagiin giveaway masker Scarlett yang kalian bisa request, mau yang hijau atau yang pink ya kan, sesuai keluhan dari kulit kalian masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya yang banyak banget. Dan ini muka aku benar-benar segar banget habis masker. Oh ya, kalau kalian tahu sekarang tuh hari Jumat, guys. Jadi setiap hari Jumat tuh aku pasti bersih-bersih semua, mulai dari atas sampai ujung bawah ya. Sampai kaki maksudnya, guys. Jadi karena sekarang aku lagi cuti, lagi datang bulan, jadi aku nggak bisa bersih-bersih, tapi cuma nanti aku maskeran, habis maskeran lalu ya mandi, habis mandi tidur gitu aja. Oh ya, aku juga mau cabe tembus 100.000 per kilo ya, tentang mixer serum yang bakal aku pakai nanti. Kalian tunggu aja ya, produk ini tuh bagus banget buat bibir kalian yang hitam. Oke, okay? Pokoknya stay tune terus di video aku dan jangan lupa subscribe channel ini. Video aku selanjutnya. Oke, okay, terima kasih karena sudah menonton. Mungkin konten ini kurang banyak kurangnya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting niatnya menghibur dan niatnya hanya berbagi cerita aja tentang review produk dari Scarlett, karena Scarlett ini bagus banget buat kulit. Kalau kulit aku tuh normal, guys. Jadi nggak sensitifan kulitnya. Jadi dipakai apa aja, insya Allah nggak apa-apa. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share yang sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa menonton video aku, bisa subscribe channel aku, bisa nge-like juga video-video aku. Jadi aku akan, insya Allah aku akan semangat untuk kontennya sampai selanjutnya, sampai ke depannya. Atau kalau aku ada waktu, aku akan upload setiap hari ya konten ini. Lagi bingung nih mau bikin konten apa lagi. Oke, itu aja ya video kali ini. Mohon maaf videonya tuh agak-agak nggak jelas gimana gitu ya, soalnya aneh banget di sini, guys. Udah, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.